Untuk lupa password, kakak bisa membuka aplikasi KBM, kemudian pada bagian lupa kata sandi bisa klik di sini. Masukkan email akun kakak, kemudian klik lupa kata sandi. Setelah itu, kakak bisa buka aplikasi Gmail dan cek email masuk. Kemudian buka email lalu buat password baru. Bisa buka dengan Chrome, setelah itu masukkan password baru sesuai dengan yang diinginkan. Masukkan password lagi dan klik reset password. Setelah itu kakak bisa membuka aplikasi KBM, login dengan username atau email beserta password baru yang tadi.